Halo Mitra Grab, pada video ini Anda akan mempelajari serangkaian modul yang harus Anda pahami dan selesaikan untuk dapat menjadi Mitra Grab yang profesional dan ramah. Mitra Pintar Berkendara. Sebagai mitra yang profesional, Anda harus dapat mematuhi peraturan Grab. Selama perjalanan, mitra dilarang keras membicarakan politik, SARA, atau apapun yang dapat mengintimidasi penumpang. Perbuatan tersebut akan dikenakan sanksi berupa dikeluarkan dari Grab dan seluruh saldo akan dianggap hangus. Adapun perbuatan yang termasuk dalam pelecehan seksual diantaranya adalah 1. Komentar atau lelucon yang menjurus ke arah asusila. 2. Mengajak atau melanjutkan hubungan pribadi luar pekerjaan. 3. Permintaan untuk melakukan kegiatan seksual. 4. Kontak fisik yang tidak perlu. 5. Penyebaran atau menampilkan gambar dengan konten seksual dan sebagainya. Konsekuensinya adalah Anda akan dikeluarkan dari Grab dan saldo dianggap hangus. Untuk menjadi mitra yang profesional, Anda harus dapat berkendara dengan baik. Tips berkendara dengan baik. Pertama, patuhilah rambu lalu lintas dan marka jalan yang ada. Kedua, kenakanlah atribut lengkap saat berkendara seperti helm, jaket, sepatu, dan sarung tangan. Ketiga, konsentrasi saat berkendara. Keempat, jaga kecepatan kendaraan Anda. Dan kelima, kendalikan emosi pada saat berkendara. Tiga aspek penting keselamatan berkendara, yaitu aspek diri sendiri, kendaraan, dan cuaca. Aspek diri sendiri. Perhatikan kesehatan dan kebugaran Anda. Pastikan Anda memiliki cukup waktu tidur. Tidak dalam pengaruh obat-obatan, dan tidak dalam pengaruh alkohol. Aspek kendaraan. Pastikan bensin dalam keadaan terisi. Pastikan kendaraan Anda dalam keadaan baik atau tidak rusak. Pastikan lampu tidak ada yang mati. Ban dan rem terjaga. Dan pastikan kendaraan Anda dalam keadaan bersih. Terakhir, aspek cuaca. Kondisi jalan, kondisi cuaca, peraturan lalu lintas, dan pengemudi lain. Apabila Anda atau penumpang mengalami kondisi darurat, lakukan hal berikut. Pertama, minta bantuan sekitar. Kedua, berikan pertolongan pertama. Ketiga, rujuk ke rumah sakit. Kemudian, hubungi customer service. Catat nomor-nomor penting berikut. Kemudian, patuhi peraturan pemerintah dengan cara membawa surat-surat seperti SIM dan STNK ketika berkendara, dan patuhi peraturan lalu lintas. Dan yang terakhir, mitra harus memahami kode etik Grab. Kode etik adalah peraturan yang menyatakan perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Adapun kode etik yang sering dilanggar, diantaranya adalah... Terima kasih, dan silahkan ke video berikutnya.